Oke, ini dengan produk Harum Sari untuk unit AFC ini model terbaru ya. Ini model AFC Texan frame kotak impor ya. Plus sama peredam knockdown-nya. Nah, ini unit Texan, saya bikin banyak modelnya. Nah, ini modelnya dengan variasi sistem rail ya. Ini frame di panjang 55 cm ya. Ini frame kotak impor ya. Jadi variasinya itu di depan ini di samping kanan ada rel. Rel ukuran semuanya ini ukuran 22 ya relnya. Kalau frame kotak impor ini ukuran 22 rel untuk lampu atau laser ya. Bawahnya ini juga ada rel untuk bipod ya. Jadi bisa pasang bipod. Untuk di sebelah kiri juga sama. Ada juga ini ya. Nah, ini ada juga ini untuk pemasangan aksesoris ya. Nah, kalau teleskop di atas. Nah, ini AFC Texan frame kotak impor. Nah, sengaja ini dibuatkan seperti ini biasanya orang peminta untuk tali sandang. Yang dibuatkanlah mau di sebelah sini ini ya buat sandaran tali sandangnya. Jadi dibuatkan untuk tali sandang. Untuk kuncian triggernya ini ya, tinggal geser kiri kanan aja untuk safety triggernya. Untuk dalamannya ini selongsong dari hammer, dari bridge, semuanya dalamannya full stainless ya. Nah, ini palup juga ini full stainless ya. Untuk mano pakai mano air force, untuk coupler juga pakai stainless. Ini cocok untuk olahraga ya, untuk buruan hama babi juga bisa ya, dan sama untuk lomba juga mantap ini untuk unit AFC Texan frame kotak impor, karena ini larasnya panjang ya, panjang, jadi bisa untuk long range. Bisa juga larasnya Pak, kalau ganti-ganti laras bisa, jadi bisa larasnya bisa panjang bisa pendek tergantung selera. Jadi kalau misalkan Pak saya minta laras panjangnya 65 cm contoh maksimalnya, atau pendek 40 atau 50 bisa, jadi bisa ganti-ganti laras ya. Jadi ganti larasnya bisa untuk panjang sama pendek ya. Dan ini cara ganti laras sama cara buka peredam knockdown seperti ini. Ini sistem drat ya, jadi tinggal diputarkan aja. Nah, seperti ini, jadi bisa dibuka lepas. Larasnya sistem drat. Untuk tabung, ya ini saya pakai tabung Taiwan 500 cc, ya kapasitas anginnya 3000 psi. Dan untuk popor, nah popor belakang ini bisa disetting ke atas, ke bawah, bisa dilebarin, bisa dikecilin juga. Nah, kalau udah pas, lalu kencengin pakai kunci L. Ya, nah ini contoh kalau ganti laras seperti ini, tinggal dipasangin aja larasnya. Nah, ini contoh. Terus ini untuk sambungan ininya bisa langsung dipasangin ya. Nanti ini dipasangin di sini. Ya, jadi ini bisa terpisah. Ini bisa buka dulu ini, coba buka. Ini buka, bukan ini. Nah, ini terpisah. Jadi ini bisa dipermanenkan di sini, tinggal dikunci ya. Ini karena baru beres, belum dikunci sama sayanya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kalau misal nggak pakai peredam, tinggal ini tinggal ditutup nanti dratnya bisa biar manis kelihatannya. Nah, seperti ini cara pemasangan peredam knockdown. Jadi peredam knockdown itu tergantung panjang laras. Kalau panjang laras panjang ya, kemungkinan peredamnya juga panjang ya. Cocok ini untuk lomba, untuk olahraga ya, untuk berburu hama babi, hama ya. Mantap untuk unit AFC Texan frame kotak impor. Coba dengar suaranya, ini tinggal kokangnya kokang samping ya. Nah, ya sunyi ya, karena sudah pakai peredam. Kalau dilepas suaranya kenceng. Setelan power sebelah kiri. Ya. Oke, itu aja, mantap.
Thank you.